you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity. Even when you feel low, you can still Thomas go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so now the right is still go. The number seven scores with 77 minutes and a little more on the clock. 3-0. It's just here. Go. Ronaldo hat-trick, Al Nassr menang telak versus Al Riyadh. Prediksi Mimin. Al Nassr sebaiknya tidak terlalu lama merayakan kemenangan melawan Al Ain. Pasalnya, tim berjuluk Al Alami itu sudah ditunggu tim yang tak kalah tangguh, Al Riyadh, pada lanjutan Liga Pro Arab Saudi di Prince Faisal bin Fahd Stadium. Al Nassr seperti diketahui berhasil membalas dendam kepada Al Ain pada match day 4 Liga Champions Asia 2024-2025. Setelah 8 bulan lalu menelan kekalahan menyakitkan di perempat final, Al Nassr tahun ini bangkit dan menghancurkan Al Ain tanpa ampun 5-1. Al Nassr kembali akan bertanding pada akhir pekan ini. Tidak ada pilihan lain, pasukan Stefano Pioli harus mampu mengamankan 3 poin dari markas lawan. Hal ini penting untuk memangkas jarak Al Nassr dengan 2 tim di atasnya pada klasemen Liga Pro Arab Saudi 2024-2025. Saat ini Al Nassr berada di urutan ketiga dengan 19 poin. Kesempatan Al Nassr sebenarnya cukup terbuka mengingat tuan rumah sedang tidak dalam kondisi terbaiknya belakangan ini. Dari 3 pertandingan terakhir, Al Riyadh belum pernah menang. Pasukan Sabri Lamouchi menelan kekalahan 0-1 dari Al Ittihad dan 0-2 dari Al Shabab. Selain itu, Cristiano Ronaldo yang menjadi mesin gol Al Nassr juga sudah mulai bergairah. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu baru saja mengakhiri paceklik golnya dengan mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan melawan Al Ain. Saat ini Ronaldo telah mengemas 10 gol bersama Al Nassr. Hanya saja CR7 masih punya PR. Ya, pemain Portugal itu belakangan sangat kesulitan mencetak skor saat permainan berjalan, saat tampil di Liga. 3 gol dalam 6 laga terakhirnya ditorekan lewat tendangan dari titik penalti. Beruntung penyerang Al Nassr lainnya, Talisca, kembali menemukan ketajamannya. Dalam laga melawan Al Ain, dia mencetak 2 gol. Peran pemain asal Brazil itu akan kembali vital dalam skema serangan Al Nassr bersama CR7 dan Sadio Mane saat bersua Al Riyadh. Tak puas dengan performa Neymar, Al Hilal dikabarkan coba bujuk Cristiano Ronaldo. Sebuah laporan mengejutkan baru-baru ini mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo bisa meninggalkan Al Nassr dan pindah ke klub rival Al Hilal. Jika kabar ini benar, ini akan menjadi langkah besar dalam perjalanan karir Ronaldo di Liga Pro Saudi. Pada 2022, Ronaldo memulai tren perpindahan pemain bintang dunia ke Arab Saudi setelah membuat kejutan dengan kepindahannya dari Manchester United ke Al Nassr. Tidak hanya itu, Neymar juga mengikuti jejak Ronaldo dengan bergabung dengan Al Hilal
dalam kesepakatan fantastis yang bernilai sekitar 86,3 juta pound sterling. Perpindahan Neymar ke Liga Pro Saudi sempat menjadi sorotan media internasional karena transfer ini menandakan betapa besar daya tarik Liga Arab Saudi bagi pemain-pemain top dunia. Namun, perjalanan Neymar di Al-Hilal belum sepenuhnya mulus, dengan banyaknya cedera yang menghambatnya untuk tampil secara maksimal. Membuatnya hanya bermain dalam 7 pertandingan sejak bergabung. Dikutip dari Transfer Market pada Kamis 7 November 2024, kontrak Neymar sebenarnya masih akan bertahan hingga 2025 nanti. Tetapi kini kabar terbaru menunjukkan bahwa Al-Hilal sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan Neymar lebih awal, bahkan sebelum kontraknya selesai pada 2025. Al-Hilal siap memutuskan hubungan dengan Neymar pada bursa transfer Januari mendatang. Al-Hilal tampaknya ingin merampingkan skuad mereka dan mencari solusi terbaik bagi pemain yang saat ini terhambat oleh cedera. Kabar ini semakin menarik mengingat kontrak Ronaldo bersama Al Nassr juga akan berakhir pada 2025. Meski saat ini Ronaldo masih terikat kontrak, situasi ini membuka peluang bagi klub-klub besar lainnya seperti Al Hilal untuk melakukan langkah sensasional dengan mendatangkan Ronaldo secara gratis setelah kontraknya habis. Jika kesepakatan ini terwujud, ini bisa menjadi transfer yang mengubah dinamika Liga Pro Saudi dan semakin memperkuat popularitas kompetisi ini di mata dunia. Pada musim panas lalu, Ronaldo sempat mengungkapkan bahwa ia merasa nyaman dan bahagia bermain di Liga Pro Saudi. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sadio Mane puji Liga Pro Saudi dan dampaknya untuk timnas Senegal. Ronaldo membuat citra Liga Arab Saudi menjadi melesat sehingga meraup keuntungan yang berlipat ganda. Menurut Carlo Nohra, keuntungan yang didapat Liga Arab Saudi dari hak siar mencapai 650%. Padahal, sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, mereka mengalami kerugian besar pada 2021. Bermain di Liga Arab Saudi dengan bayaran yang luar biasa besar dibuktikan oleh Cristiano Ronaldo dengan membeli sebuah properti super mewah di Dubai, Uni Emirat Arab. Kehadiran Ronaldo di Arab Saudi pun membuat football Afrika terkena dampaknya. Menurut pemain setimnya Ronaldo yaitu Sadio Mane. Nah, Mane yang telah meraih 2 kali penghargaan pemain terbaik Afrika mulai musim ini dengan cemerlang di Al Nassr, mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist dalam 6 pertandingan. Kami semua ada di tim nasional Senegal, kata Sadio Mane dalam wawancaranya dengan Saudi Pro League pada Rabu 9 Oktober. Tentu saja, kami terkadang berbicara tentang liga dan banyak hal lainnya. Ini liga yang kompetitif, jadi semua pemain besar ingin datang, seperti Kalidou Koulibaly dan Habib Diallo. Mereka semua adalah pemain penting bagi tim nasional kami, jadi fakta bahwa mereka bermain di sini juga menguntungkan bagi tim nasional. Mane menyoroti bahwa tingkat persaingan yang semakin meningkat di Liga Pro Saudi memberikan dampak positif pada performa pemain Senegal di level internasional. Menurutnya, pemain seperti Koulibaly dan Diallo mendapatkan pengalaman berharga dari kompetisi yang kuat yang kemudian membantu meningkatkan kualitas tim nasional Senegal. Mane juga berbicara tentang hubungannya dengan Jorginho Wijnaldum, mantan rekan setimnya di Liverpool yang kini bermain untuk Al Ittihad. Gini adalah salah satu teman baik saya, katanya. Hubungan kami lebih dari sekedar sepak bola karena persahabatan kami terjalin secara alami. Sebagai mantan pemenang Liga Champions dan Liga Premier bersama Liverpool, Mane juga berambisi meraih lebih banyak trofi bersama Al Nassr. Namun ia menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan gelar Liga. Kami tahu apa tujuan kami, yaitu menjadi juara. Tujuan kami adalah memenangkan segalanya. Ujarnya penuh keyakinan. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.